Di suatu kantor. Mira sedang sibuk, dia sedang mempersiapkan laporan untuk diserahkan besok. Teman-teman Mira sudah beranjak pulang. Hari ini Mira pulang agak larut. Mira masih sibuk, tinggal beberapa laporan lagi yang dia harus kerjakan. Ketika sedang serius mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Mira merasa ada seseorang yang mondar-mandir mengawasinya. Benar saja, ada sesosok bayangan hitam perempuan yang mengamati Mira. Mira langsung berlari ke atas, karena ruangan kerja mereka memang di basement. Tapi bayangan hitam itu mengejarnya. Mira ketakutan dan lari sekencang-kencangnya. Akhirnya Mira sampai juga di pintu keluar yang dijaga satpam. Dia bertemu dengan satpam penjaga kantor. Ada-ada-ada setan, Pak. Setan, apakah seperti ini? Si satpam berubah menjadi si bayangan hitam. Rupanya si bayangan hitam sudah menunggu Mira di pintu keluar.